Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Salman Albana di Banan TV. Salam Cihuy. So, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Oke teman-teman, jadi hari ini tuh hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 teman-teman. Dan di hari pengerjaan pembangunan rumah Ibu Siti di hari ke-20 guys. Jadi seperti apa, kita mau update terkait pembangunan rumah Ibu Siti sudah sampai mana dan ada progres apa, ikutin terus. Jadi kita langsung terobos aja lah. Oke teman-teman, jadi pagi hari ini sangat cerah ya, disambut dengan suara-suara alam dan sejuk guys. Di sini ada Mas Oi. Nah, ini alhamdulillah untuk pagi hari ini seperti ini ya tampaknya teman-teman. Tuh, kondisinya sangat bagus guys. Dan ini ada Mas Yudi yang ngamplas. Oh, kita ngamplas nih. Oke lah. Ya Bapak ya. Ngamplas ya. Oke, mana amplasannya? Amplasannya habis Bapak kek. Di mana? Jangan bilang di toko material. Kita cari dulu guys amplasannya ya. Sabar, sabar. Di mana amplasannya? Aku nyari kok nggak ketemu. Oh ini dia. Wah ini memang halus. Apa? Yang ini emang? Iya terlalu halus lah. Terlalu halus ya? Terlalu halus jadi ini lah. Ini mau lupaan aja kok orang-orang. Masa halus banget, nomor berapa? 400 ya? Ini nomor 150. Gocap lah, gocap. Nego-nego harga jadi. Bapak guys, kita pakai ini guys. Jadi kita ngaplas yang bagian dalam aja lah. Pas ini bagian sini dulu ini hitam. Pakai kafe. Oke teman-teman, jadi ini alhamdulillah sudah halus ya, sudah diamplas tadi, tinggal nanti dipoles pakai pelitru.
rasanya terlalu halus ya. Oke teman-teman, jadi ini sudah jam 11:30 dan alhamdulillah nih di sini bapaknya sudah mulai masang pintu, lagi dipasang engsel-engsel pintunya nih guys. Bapaknya kenapa lah, cemberut lah, cemberut temen lah, ini lagi dipasang nih teman-teman untuk engselnya. Dan tadi kita sudah ngamplas-ngamplas ini. Kenapa, Wo? Kok sedih sih? Batuknya udah selesai belum? Batuknya udah sembuh. Udah sembuh belum? Udah. Ada komik ya? Mau diambil gak sekalian? Ini udah diamplas nih, teman-teman. Tinggal diaci. Diaci. Di pelitur. Di situ dan bagian depan. Bagian dalam sama bagian sini nih, ini tinggal di pelitur guys. Nah tinggal bagian sini nih, bagian sini sebenarnya nanggung, atasnya soalnya belum diaci guys. Kalau bagian sini memang belum diaci, jadi biar sekalian aja nanti nunggu diaci baru kita gosok-gosok lagi teman-teman. Nah ini bagian kamar mandinya, bagian speed tank. Enak banget ya, ada suara burung. Tapi nggak ada burungnya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu terkait updatean pembangunan rumah Ibu Siti. Nanti kita bakal lanjut lagi terkait updatean pembangunan rumah Ibu Siti. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih untuk hamba Allah, para donatur, para penonton semuanya yang sudah support kita semua. Semoga Allah balas berlipat-lipat ganda, diberi kesehatan selalu, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, usahanya diberi kemudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata aku ucapkan, teruslah menebar kebaikan. Jika beruntung, kamu akan menemukan orang baik. Jika tidak, kamu akan ditemukan orang baik. Teruslah menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Cihuuu.